kerjaan juga gak ada kegiatan kayak gini. Iya nih, makan siang udah, patroli udah, mabar juga udah. Ngapain lagi ya? Eh, Mas Iron, tumben nyamperin kita di sini. Ngomong-ngomong, itu siapa, Mas? Oh iya, ini kenalin robot Ultraman buatan saya. Panggil aja dia Ultraman Robo. Halo Ultraman Robo, salam kenal. Halo, salam kenal juga. Widih, keren banget, dia nyaut dong. Berhubung prototipe ini masih dalam tahap uji coba, jadi saya mau titip dia ke kalian. Ntar tolong ajarin dia cara patroli lawan monster dan lain-lainnya ya. Tapi jangan ajarin dia yang aneh-aneh. Oke, siap Mas Iron. Kalau gitu saya pamit dulu. Sekarang kita ajak Ultraman Robo ini nyari monster yuk. Boleh juga tuh. Sekalian uji coba buat ngelawan monster. Oke, siap kalau gitu. Ayo Ultraman Robo, kita berangkat. Ayo kita berangkat. Loh, kok gak ada monster sih? Oh iya Ultraman Robo. Nanti kalau ketemu monster, kamu serang kayak gini ya. Ya. Coba kamu ikutin. Ngapain saya nyerang tempat yang kosong? Iya juga ya. Coba anggap aja Ultraman Giga ini monster. Terus kamu serang dia kayak cara yang saya ajarin tadi. Oke, baiklah. Kok nyerangnya beneran sih? Ultraman Robo, jangan serang saya sekuat tenaga kayak gitu dong. Jadi saya harus nyerang dia. Tunggu. Bukan gitu maksudnya. Aduh. Hey, Ultraman Robo, kamu jangan nyerang beneran kayak gitu. Simpan error, sistem malfunction. Ultraman Robo, shutdown. Kalian berdua gak apa-apa. Duh, apanya yang gak apa-apa. Kami diajar habis-habisan nih Mas Iron. Iya badan saya sakit-sakit semua nih Mas Iron. Pukulan Ultraman Robo itu juga keras banget lagi. Maaf ya, sepertinya ada yang error dengan Ultraman Robo ini. Saya bakal bawa dia dulu kembali ke markas untuk diperiksa. Kalian berdua sebaiknya ikut ke markas juga buat dirawat. Baiklah kalau gitu. Ayo Ultraman Trigger. Iya Ultraman Giga. Jadi ini Bumi, katanya di sini sering didatengin sama monster. Tapi saya belum dapat info seperti apa wujud monster-monster itu. Sebaiknya saya harus tetap waspada nih. Siapa kamu? Om ini siapa? Kayak pernah lihat, tapi kayak belum pernah lihat juga. Pernah lihat atau belum ya? Sepertinya dia ini monster. Baiklah, terima ini. Apa ini? Kok lengket-lengket kayak jaring gini? Duh, saya gak bisa gerak nih. Ternyata monster ini juga bisa berubah wujud. Hentikan pertarungan ini. Kita semua berada di pihak yang sama. Iya Om Tamen. Ternyata kau Ultraman. Om Tamen, siapa orang ini? Cong, dia ini Ultraman Geek Spider. Dia tuh bangsa Ultraman dari planet yang sama saya. Gitu ya Om. Ultraman Geek Spider, kenalin ini si Pocong Sial. Dia ini Pocong Ultraman, anggota tim Avengers, teman saya juga. Jadi gitu. Maaf ya, saya udah nyerang kamu barusan. Ya gak apa-apa Om Tamen Spider. Saya juga minta maaf udah nyerang Om tadi. Ya udah kalau gitu, gimana kalau ngobrolnya kita lanjut sambil makan siang aja? Boleh juga tuh. Setuju Om Tamen, ayo kita berangkat. Dasar kamu Cong, semangat banget kalau diajak makan. Iya dong Om Tamen, soalnya kalau diajakin makan saya nggak pernah ngeluarin uang.
Ya udah, ayo kita berangkat. Iya. Iya. Saya udah cakep belum ya? Kok rasanya masih kurang pede aja sih? Karena hari ini ada janji kencan sama Kuntican, jadi harus ganteng maksimal nih. Mending saya buruan berangkat aja deh. Jangan-jangan Kuntican udah lama nunggu di sana. Ya. Pocong Sial kemana ya? Kok saya teleponin gak diangkat? Mending saya samperin ke rumahnya aja deh. Cong, kamu ada di rumah gak? Cong, kamu masih tidur ya? Bangun, Cong. Kayaknya dia juga gak ada di rumah deh. Kemana lagi sih tuh pocong? Mau diajakin patroli cari monster malah ngilang tak kemana. Ya udahlah kalau gitu, mending saya patroli sendiri aja deh. Untung Kuntican belum datang. Sambil nunggu, mending saya cek penampilan lagi aja deh. Sepi sekali tempat ini. Mana manusia-manusia lemah yang bisa aku serang hari ini? Akhirnya ketemu juga kau monster. Monster jelek, dengar. Selama aku ada di sini, tidak akan kubiarkan kau membuat kekacauan. Wah, ternyata ada juga manusia lemah yang sok jagoan mau jadi superhero. Rasakan ini. Akhirnya kena juga kau hero lemah. Gerakan dan seranganmu sudah jadi lambat seperti itu. Rasakan ini. Itu kan Om Tamin. Kenapa ya? Kok terbangnya aneh gitu? Apa itu gaya terbang baru ya? Om Tamin, kok terbangnya gaya punggung gitu sih? Aneh banget. Cong, hati-hati. Ada monster. Om Tamin ngomong apa sih? Ternyata di sini ada lagi satu manusia yang bakal jadi korbanku berikutnya. Ada monster. Rasakan ini. Gawat. Tolong, buruan kalahin monster itu. Iya Om Tamin. Makasih Cong udah nolongin saya tadi. Ngomong-ngomong, lagi ngapain kamu di sini, Cong? Saya lagi nungguin pacar saya, Om Tamin. Kami mau janjian kencan di sini hari ini. Oh gitu. HP kamu kenapa, Cong? Dari tadi saya teleponin gak diangkat-angkat. Kayaknya HP saya ketinggalan di rumah deh, Om Tamin. Pantesan.